Hi guys, korang dah review ke belum part 2? Adapter Ugreen yang seterusnya ada apa dengan Ugreen? Ada apa denganmu? Jom kita unboxing. Apa yang ada dengan Ugreen? Untuk yang ni, dia ada bagi hingga 20 watt sahajalah. So kalau 20 watt selalunya untuk pengguna iPhone lah. Untuk pengguna Android selalunya diorang pakai watt yang lebih besar. Ini dia. Untuk Ugreen, dia berkala hitam premium. Yang penting guys, nampak tak? Ada Seri. Dia bagi port type C. Yep. Sebab apa? Sebab tu lah dia kata dia support TV fast charging. So kalau korang dah ada kabel, selalunya beli iPhone bagi kabel je, kepala enggak ada. Sebab Ugreen dia ada MFI. Ha, MFI tu apa je tak? MFI tu Made for iPhone, which is Apple certified lah. Okay guys, see you next episode. Bersama Wawashi.